tiga dewa tertinggi dalam agama Hindu. Yang pertama, Dewa Brahma. Dewa Brahma sebagai dewa pencipta semesta. Dewa Brahma digambarkan memiliki empat wajah yang menghadap empat penjuru mata angin, mempunyai wahana berupa angsa, bersenjata gada, dan mempunyai sakti Dewi Saraswati. Yang kedua, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta. Dewa Wisnu akan turun ke dunia apabila kejahatan merajalela. Sosoknya digambarkan sebagai dewa berkulit hitam kebiruan, memiliki sakti Dewi Sri, bersenjata cakra, dan berwahana burung Garuda. Yang ketiga, Dewa Siwa. Dewa Siwa sebagai dewa penghancur, perusak, dan pelebur. Dewa Siwa tidak serta-merta menghancurkan segala hal, tetapi melebur yang sudah usang untuk menciptakan sebuah perubahan. Dewa Siwa diwujudkan sebagai dewa bermata tiga dengan empat tangan yang masing-masing memegang Triwahyudi, Kendi, Cemara, dan Tasbih.